Kerabu Maggi. Jom kita buat. Buat kerabu Maggi. Kita gunakan Maggi Serdang. Jadi 3 paket. Udang yang dari kopi kulit. Pukul sotong besar ni, sotong gergasi. Potong ring. Kita ada limau nipis, daun ketumbar dan cili padi. Mula-mula kita panaskan air dulu. Kita nak celur Maggi. Rasa ni nanti kita simpan untuk kita masuk dalam kerabu nanti, ya. Kerabu tom yum. Tunggu nak rebus air rebusan tu mendidih, kita potong dulu limau, daun ketumbar dan cili padi ni. Okey, dah mendidih. Bila Maggi ni dah kembang, kita dah boleh kukus dan buang air dia. Okey, kita kukuskan. Okey, isi air baru untuk celur kita punya sotong dan udang. Biarkan dia mendidih. Okey, air dah mendidih. Kita dah boleh masukkan udang. Kita celurkan dia bagi sotong dan udang masak. Okey, sotong dan udang dah masak. Kita angkat dan kita letak dalam Maggi tadi. Maggi. Sedikit hanya gunakan 2 paket daripada 3 serbuk yang ada tu, sebab benda ni pedas. Jadi kita pakai 2 paket saja. Pedas, tambah lagi cili padi. Kurangkan limau nipis. Sebiji limau nipis. Kita letak daun ketumbar. Letak sedikit air rebusan sotong udang tadi supaya dia lembap. Jangan tidaklah terlalu kering. Tu kita kacau rata. Okey, kerabu Maggi kita siap. Selamat mencuba. Ikhlas dari Cik Kiah Kitchen.